Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi dengan kita guys, tentunya dengan kabar dan informasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Kabar yang so pasti bikin kalian pada menunggu kabar kebersamaan mereka, kabar kegiatan, kabar kemesraan, dan pagi-pagi ini mereka menjelang lamaran, yakni pada tanggal 13 Juni esok lusa akan segera melakukan prosesi lamaran. Dan di hari ini, sepagi ini, mereka sudah bikin kita cute. Kemesraan yang nampak begitu nyata di hadapan kita semua itu adalah sebuah cerita dan kisah cinta di pagi hari ini yang tak pernah terekspos sebelumnya. Nyatanya di pagi hari ini, dua hari menjelang lamaran mereka, foto prewed serta berbagai hal berkaitan dengan kemesraan mereka yang tak terbantahkan lagi. Ya, berbagai unggahan yang melengkapi kebersamaan Lesti dan Bilar, kemesraan yang di luar nalar, sungguh membuat kita semua pada penasaran. Lihatlah dan simak beberapa unggahan yang pasti buat kalian semua pada baper dan senang. Dari mulai prewed mereka dan kebersamaan Lesti dan Bilar di hari ini yang merupakan ya timbunan dari multivitamin yang selama ini tentu dan so pasti udah pada kalian tunggu. Lihatlah berbagai hal momen dari mereka berdua yang bikin kita jadi baper. Kalau yang ini bagaimana untuk kalian? Sungguh pagi-pagi dibuat baper oleh keuangan serta kemesraan mereka saat melakukan prewed menjelang lamaran di hari ini. Tentu saja hal itu membuat semuanya pada bahagia menunggu kabar berita mereka. Nyatanya di hari ini pula lah akhirnya kemesraan, kekiutan, serta kebersamaan Lesti dan Bilar yang sudah tak sabar kita tunggu akhirnya muncul juga. Tentu hal itu menambah suasana ceria di hari ini yang so pasti pada bikin kalian geblinger dan seneng mendengar dan melihatnya. Kabar kebersamaan mereka di hari ini menjelang mereka segera lamaran yang benar-benar udah disiapkan oleh mereka berdua tanpa merepotkan kedua orang tua, baik orang tua Rizky Billar maupun si Dedek Lesti. Tentu hal itu menjadikan kita semakin bangga dan senang melihat mereka berdua yang kini benar-benar sudah mandiri, benar-benar sudah siap membina biduk rumah tangga. Insya Allah setelah sebulan mereka lamaran, prosesi yang sudah disiapkan jauh-jauh hari sedari Januari 2021 tentunya sudah tak sabar ingin kita saksikan bagaimana kekiutan serta kemesraan itu akan disajikan di depan kita. Apalagi acara mereka berdua akan live secara langsung di stasiun televisi. Tentu itu menjadikan kita semua bisa menyaksikan dan tak harus ke lokasi karena sekarang masih dalam masa pandemi. Tentu kita harus bisa dan menyadari dan so pasti juga pengertian dengan mereka agar juga tidak kena teguran dan lain-lain dari pihak yang berwajib. Kita menjaga, menyayangi mereka. Marilah kita tonton saja di layar kaca bagaimana acara seremonial itu akan tersaji di depan mata kita sekalian. Tentunya kalian sudah tak sabar, tetapi agar pernak-pernik dan sesuatu yang terjadi di luar layar kaca, di luar layar televisi Anda, Anda bisa menyimaknya di channel kita ini tentunya, yang akan menyuguhkan sesuatu yang tak disuguhkan oleh televisi ataupun layar kaca pada umumnya. Jadi jangan lupa bagi kalian yang masih belum subscribe di channel kita agar tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari mereka berdua, Lesti dan Bilar, langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.